Yes, nih. Ini jambu medenya yang Bagus Giri ambil. Ini kan masih ada bijinya juga nih. Nanti sekalian Bagus Giri akan membuat menu spesial nih. Jadi jambunya Bagus Giri akan Bagus Giri masak. Nanti rasanya akan benar-benar mantap dan enak nih. Kita lihat aja lah ya, mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat teman-teman yang kepingin membuat oseng jambu mente yang benar-benar mantap. Rasanya sih seperti daging tapi bukan daging, guys. Oke, kita lihat aja lah ya proses dan cara membuat bumbunya nih, guys. Oke, guys, ikut Bagus Giri mau ngambil jambu mete. Ambil jambu mete mau di rasanya oke, siap. Oh, banyak banget. Bijinya yang mahal tuh bijinya nih. Ini nanti yang disayur ininya. Seperti ini Mas Iwan lagi ngambil. Pemandangannya indah, guys. Namanya aja di desa.
buat apun bisa juga dimasak nih guys. Ini nanti Bang Giri akan membuat menu jambu mete yang benar-benar mantap rasanya nih guys. Ini nanti ada prosesnya juga nih, kita proses dulu nih, baru kita masak. Iya, ono kek awet mau kek, banyak banget nih buahnya. Nih cukup di sini saja ya. Rencananya Bang Giri akan membuat oke, cukup di sini. Sampai ketemu.